Cuman ambil beg bang jap nak isi benda. Share lu geng, kita nak start dah. Share lu. Share lagi geng, share lagi, kita nak start dah. Pak Sidaing ke? Iya, di tempat Sidaing. Pasak jangan lupa. Okey. Apa kata geng? Kan ada satu laluan ke kiri. Kita try ke kiri naik bukit tu. Okey, aku rasa kat situ pun okey lah. Kita cuba yang ke kiri naik bukit tu. Ah, kita pergi ke kiri naik bukit geng. Rasa kat situ pun okey. Teruskan lantern geng, teruskan lantern. Kita nak start dah. Sekejap aku isi playboy aku dulu. Bukit Kari tu kan? Ha? Bukit Kari. Bukit Kari pun Bukit Kari lah. Pergi mana letak mana? Okay Dan, apa ni tengok korang berdua dengan berdua dengan ni hati-hati lah. Ha, korang berdua rapat-rapat tau. Jangan jauh. Geng, tempat ni keras geng eh. Ha, tempat ni keras. Bukit TV Tawau. Walkie-talkie kan rosak satu. Lama geng aku order dekat Shopee. Ha, order dekat Shopee geng. Lambat sampai. Satu rosak. Dua je. Lambat sampai geng. Tak tahulah sempat sampai ke tak ni. Aduh, lama amat. Korang kalau buat tersasul, cepat korang eh. Anul, thank you Anul. Aku suruh selalu benda-benda yang aku order semua Apple yang buat. Aku dekat dalam handphone aku ni apps tu pun tak ada. App Shopee tu. Mal pagi baju tak ada. Semalam je. Tak ada geng eh. Hari ni kita betul-betul. Ha. Aku ada laser baru. Senang nak bagi tunjuk view aku. Ha, tengok. Geng, penampakan situ geng. Sini. Ha, tengok tak? Geng, kat pokok geng. Tu tengok tu. Ha, bagian sini. Ha. Aku daripada dulu nak beli tapi lupa terus. Semat oh. Sampai pergi awan. Tengok. Eh, mana awan tu? Tak ada awan. Tadi awan sampai kena awan geng. Ah, ni. Sampai bikin awan. Mana awan tu? Alamak, tak ada awan dah. Tadi ada awan. Sampai pergi awan kena. Mana awan dia? Alah, tak ada awan dah. Jauh siap laser dia sampai pergi awan. Berapa RM? RM60. Ha. RM60. Ni yang high quality punya. Pek, tengok pek. Beli dekat apa bazar Tawau tadi. Si Mal bagi beli. Bukan dekat Shopee, dekat bazar. Beli orang buka bazar ni jual-jual baju raya tu. Ada orang jual sekali. Oi, tiba-tiba angin kuat ni. Laser macam ni kan yang orang duduk sulur dekat flight tu. Ya betul, sebab dia jauh geng. Tadi ada awan. Tadi mula-mula sebelum aku lah. Tadi aku try, aku cuba. Ada awan kat atas sampai awan geng. Sebab tu ada satu ada kes hari tu orang sulur pergi flight geng. Sampai flight geng. Kapal terbang pun boleh sampai tau ni. Ni, laser dia kapal terbang pun boleh sampai.
Korang tak tengok tak berapa berapa ratus km ni, berapa ratus km ni pergi atas ni. Ni lah laser dia. Macam ni lah. Ni. Tadi aku suluh awan sampai awan. Kau tengok eh. Macam ni kan nampak ujung dia. Tengok tak ujung dia tu. Ujung dia tu kan ada bulat. Maknanya ni ada satu ada sampai satu objek. Ni ada bulat-bulat di ujung tu. Maksudnya dia sampai satu objek, geng. Tadi aku suruh pergi atas. Ni tak nampak apa-apa kan. Ujung dia macam tak ada apa-apa kan. Ni sebab awan tak ada. Tadi aku suruh pergi atas. Nampak objek kat ujung-ujung dia macam ni. Ada bulat. Maksudnya memang sampai awan. Tapi tak boleh kalau ada kapal terbang lalu. Memang sampai. Memang sampai. Tapi boleh kena saman lah. Kalau flight korang kacau. Kejap lagi pilot dia. Weh, apa ni? Kimbeknya. Siapa pula ni kimbeknya? Rupanya orang tahu tau. Dia punya pilot. Orang tahu. Orang tahu selalu cakap macam tu. Dia tak adalah kesat sangat, geng, perkataan tu. Macam bergurau-gurau. Bergurau-gurau. Apa tu kimbek? Kambing. Kambing. Macam kambingnya. Macam tu. Kambingnya. Jadi dipendekkan jadi kimbek. Mesti korang baru tahu kan. Wih, kuat tangan ni. Hujan ke? Wih, hujan ke ni? Bes, hujan ke bes? Hujan? Hah? Tak hujan? Tiba-tiba macam hujan ni. Wih, satu angin datang weh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimati la tammati min syarri ma khalaq. Baikkan dulu. Okey, geng, kita pasak dulu. Ramai-ramai sedekahkan hadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat-sahabat baginda, kepada nabi-nabi terdahulu, orang-orang terdahulu, para-para wali, ibu bapa kita, adik-beradik, pada diri kita sendiri dan seluruh umat Islam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malikumidin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Siratul mustaqim. Siratul lazina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, Tuhan kami Ar-Rahmanirrahim. Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Kau kurniakanlah kepada kami rezeki yang berkat. Ya Allah, rezeki yang tak disangka, rezeki yang luas. Kau murahkan rezeki kami. Kau permukakan usaha kami. Ya Allah, dunia akhirat Kau dekatkan kami dengan orang baik, jauhkan kami dengan orang dengki dengan kami. Ya Allah, permudahkan kerjaku pada malam ini, pergi dan balik dengan keadaan selamat dengan kawan-kawan aku sekali. Ya Allah, permudahkan urusan kami. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin rabbal alamin. So guys, malam ni kita explore back to basic, geng, eh. Semalam saja kita buat konten lawak-lawak macam tu. So malam ni tempat ni aku rasa tak sesuai kot main macam tu. Dan satu, memang aku buat yang tu saja. Kita buat yang tu saja, geng. Memang kita nak hilangkan stres kita. So memang kita buat untuk semalam je, geng. Itu semalam saja.
So ni kita memang buat satu penyeruan untuk panggil benda tu. Kita cuba macam biasa. Sebab tempat ni lain geng, aura dia. Tempat ni lain, aura dia lain geng. So ramai-ramai boleh semangat lantern geng. Semangat lantern dengan Sampuraya. Bersatu ramai-ramai geng. Okay, ramai-ramai bersatu guys. Kena ramai-ramai bersatu geng. Bantu ramai-ramai. Yang penting dia bergerak geng. Yang penting dia bergerak. Jangan stop. Makin lama, makin lama. Kalau korang tak stop, makin lama dia akan naik. Sini jangan main-main ras. Hati-hati. Okay Dan, baik. Buang tag bro. Okay, okay. Dah. Teruskan geng, teruskan share dulu. Share sebelum kita lagi serius buat macam biasa. Ramai-ramai dulu share dulu, tap screen. Tap screen aku geng, kenapa slow geng? Dah beberapa hari dah ni geng, sepatutnya ikutkan tap screen kena 1M sebelum masuk. Ramai-ramai geng, ramai-ramai tap screen bantu, ramai-ramai share. Ramai-ramai bantu lantern kita dan juga Sampuraya. Ni, ni, dekat tempat ni lah. Ni Kak Yong sendiri bagi tahu tempat ni lah yang ada pernah kes, ada kes kematian berbangsa Cina. Sebab tu lah tempat ni ada benda ni. Sebab tu ada benda ni. Putra, tinggi Putra. Sebab tu ada benda ni, geng. Teruskan share, geng, ramai-ramai. Share ramai-ramai. Bantu share ramai-ramai, geng. Share ramai-ramai, semangat ramai-ramai, geng. Okay, teruskan. Kita berada di Bukit TV. Putra, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. We ingatkan musang hari tu. Bismillah. Okay guys, dekat sini siapa yang nak tahu cerita dia, aku boleh ceritakan sedikit sebanyak penceritaan yang ada kat sini sebelum kita buat explore seperti biasa dan penyeruan. Okay guys, dekat sini dia daripada bandar Tawau lebih kurang mengambil masa untuk sampai ke puncak ni lebih kurang dalam setengah jam. Lebih kurang dalam setengah jam. Daripada bawah untuk naik ke puncak lebih kurang dalam 15 minit macam tu. Dia yang buat lambat tu naik ke puncak ni memang tinggi, geng. Memang tinggi. So dekat sini pernah berlaku satu kes pembunuhan secara kejam. Mayat seorang lelaki pemandu teksi telah mati dibunuh di kawasan Bukit TV. Dan ada beberapa kes lain, orang terjatuh meninggal dunia kat sini yang Chinese tadi aku ceritakan. Dan dekat sini memang ada beberapa orang yang ternampak orang buat ritual. Dan memang ada perkampungan, bukan perkampungan B tau geng, perkampungan manusia, tapi bukan orang Malaysia lah. Dekat bawah. Sebab tu ada yang sebelum ni aku datang sini, yang aku cakap dying tu kan,
Mungkin juga boleh jadi disebabkan diorang ada buat benda-benda tak elok kot dekat kawasan ni. Geng, boleh tak sambil kita bercerita, sambil korang gerakkan tas, lagi better geng. Janganlah tak bergerak langsung time kita explore. Aku nak didik ataupun aku nak suruh viewer aku buat benda ni hari-hari geng, sebab kalau terbiasa macam ni dia akan jadi trademark geng. Jadi dia akan jadi trademark. Setiap kali aku bercerita explore, setiap kali aku seruan tak bergerak. So aku kena cakap benda ni geng, kena cakap ulang-ulang kat korang. Aku pun tak nak cakap, tapi kalau korang faham, korang boleh gerak slow-slow geng. Lainlah kalau tas kita dah sampai. Boleh geng eh, ramai-ramai sampuraya, ramai-ramai lantern, bantu orang-orang yang ada kat atas. Ramai-ramai bersatu geng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pokok kat sini besar-besar geng. Pokok kat sini besar-besar semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Aku kena ke depan sikit. Kena ke depan lagi. So geng, kita akan cuba belok ke kiri. Kita masuk ke kawasan yang, ingat tak yang kita masuk kawasan yang ada suara tu, yang cari mal lari tu. Kita cuba belok ke kiri pula. Kita tengok kat kiri tu macam mana, sebab aku tak pernah naik ke kiri tu. Aku pun tak tahu ke kiri tu pergi mana. Tapi kita cuba random. Kita cuba random kat situ. Tak apa, mal dengan dandan. Kalau aku dah masuk sikit, korang kena rapat. Kalau rasa jauh sangat, korang kena rapat sikit. Okay, korang kena rapat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Rasulullah. Bismillah. Geng, baru je cakap geng dah stop dah. Takkanlah setiap saat aku nak bagi tahu korang geng. Cuba korang gerakkan slow-slow. Ramai-ramai geng, ramai-ramai. Bantu orang yang dah bantu geng, boleh? Baru kita semangat geng. Bismillah. Assalamualaikum. Okey, kita akan cuba ke kiri. Kita tengok ke kiri pula. Nah ni, kawasan kiri ni. Seram juga weh, jalan sorang-sorang kat sini. Titi, Farah, thank you. Aura, Kak Emma, thank you. Kita akan cuba main kat sini pula. Kita cuba dulu, geng. Cuba main kat sini. Saya post awik semalam FYP siap. Serius lah. Serius lah FYP. FYP eh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT. Bismillah. Allahu Akbar. Ni, kita cuba pergi ke atas ni tengok. Hari tu tak try kat sini kan. Ni kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin ya ma'syaral jin. Kedatanganku kemari untuk merungkaiakan keberadaan kalian. Maka tunjukkan, perlihatkan sesuatu. Oh, dia ada laluan weh. Ke atas ni ada laluan. Ini apa tu? Ini apa ya? Dengar tak? Assalamualaikum. Eh, ada laluan siap kat sini. Dengar. Assalamualaikum wa alaibadillahi solhin. Tanda merah apa ni? Geng, gerakkan geng. Gerakkan lantern slow-slow geng. Lantern. Sampul geng. Cicak ke tu? Mana ada cicak? Tak ada cicak. Wih, banyak pokok tumbang kat sini. Ni. Banyak pokok tumbang. Ni depan ni pun ada pokok tumbang. Ni kayu apa eh? Kalau macam ni. Ui. Assalamualaikum. Bunyi apa siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin. Ya ma'syaral jin. Dengar tak bunyi daripada atas ni? Evil King, thank you bro. Apapun keberadaan kalian, perjelaskan, perdengarkan agar dapatku mengetahui kau berada di sini.
Ya jin, ya maksyaral jin. Tunjukkan dan buktikan akan keberadaan kalian. Bukankah kalian berada di dunia ini dalam bulan Ramadan? Ya jin, tunjukkan di mana keberadaanmu. Tunjukkan di mana keberadaan kalian. Munculkan sesuatu di hadapanku. Agar dapat ku tahu kau berada di sini, ya maksyaral jin. Mari kalian datang. Tunjukkan. Aku mendengar suara kalian. Geng, yang lemah semangat, flowkan volume korang, geng. Aku dah rasa dah aura kat sini. Allahu Akbar. Bismillah. Kok tumbang? Bunyi binatang pun seram siak. Bunyi binatang apa ni? Cengkerik apa siak ni? Cengkerik kah? Lagi? Aku datang kemari untuk merungkai keberadaanmu. Maka kau perjelaskanlah. Allahu Akbar. Mari. Bes, kalau aku dah terlalu jauh rapat eh. Bes, kalau aku dah terlalu jauh orang nampak sikit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masyarakat jin. Tunjukkanlah keberadaanmu. Ayo. Tunjukkanlah keberadaanmu. Di mana kalian? Aku mendengar. Dengar tak? Korang dengar tak? Geng, ini first time aku naik pergi atas. Ini first time . Laluan ni kali pertama kita naik, geng . Dah berapa kali dah aku naik bukit TV. Tapi ini kali pertama aku naik pergi atas. Dan setiap pokok ada tanda merah. Aku pun tak tahu tanda apa. Tanda lahir kot. Tadi ada kat bawah ni pun ada tanda. Tanda apa . Tanda apa tu? Tanda cat. Memang cat. Tapi tanda-tanda untuk apa ni? Aduh. Allahu Akbar. Pokok dia besar-besar weh. Pokok dia besar-besar. Allahu Akbar. Mendaki . Dia mendaki sikit di atas.
Best. Best boleh rapat sikit. Sebab aku dah jauh aku rasa ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Besarnya pokok ni. Hui ya Allah. Ni pokok besar gila pokok dia. Ni pun ada tanda merah eh. Yang ni pun ada tanda merah. Ramai-ramai semangat geng. Kita punya tas tak settle lagi. Lantern kita tak settle. Sampul kita tak settle geng. Oi, dengar. Assalamualaikum. Aduh. Lagi? Lagi perdengarkan, perwujudkan. Tunjukkan sebarang kalibat kalian. Mari. Ayo. Ayo munculkan sesuatu di hadapanku, ya Maksyaral Jin. Hadirkanlah. Dia tak tunjuk lagi weh. Mana kau ya jin? Tunjukkan. Tunjukkan. Tunjukkan yang kau ada di sini.